Construct Productions. Hey. Yo, yo, yolo, 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 asik, yolo, yolo, mantap. Yolo. Gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga sehat dan mantap. Ya teman-teman, jadi mumpung apa ya teman-teman? Sore, widih, mumpung sore jam berapa ini? Jam 2 lebih ya teman-teman. Ya seperti itulah ya, mantap. Oke. Jadi kali ini gue mau bikin video, tapi videonya nggak tahu nanti ada gombalan apa enggak, gue juga lupa sih ya teman-teman. Jadi ini cacetan saya ya teman-teman, dari tadi malam, maksudnya ya dari tadi malam ya teman-teman. Jadi gue ngecat namanya si Rara teman-teman, mantap. Jadi kayak apa ya teman, ngecatnya itu kayak bangunin sahur gitu ya, seperti itu. Ya demi bangunin sahur ya deh, cewek gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya, gak? Gue buatkan videonya karena banyak banget yang request, bang tolong bang bikin tutorial bangunin gebetan. Oke, siap, gue ikutin ya teman-teman, para subscriber saya gitu teman-teman. Jadi ini saya apa ya teman, saya bacakan lagi catatannya sejak dari tadi sampai sore gitu teman, seperti itu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk support channel ini dengan tekan tombol like-nya teman-teman, di komen serta subscribe-nya ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, langsung saja pas malam ya teman-teman, malam setengah 2 itu saya kirim cek nih deh. Setengah 2, bayangkan setengah 2 gue ngechat, gue belum tidur, bayangkan gak tuh, mantap. Oke, setelah itu gue ngechat lagi karena gak dijawab, mungkin dia udah offline atau gimana. Saya ya udah gue tinggalin, gue juga tidur anjay. Dan setelah itu gue buka HP, ternyata juga belum dijawab, dan jam 3 lebih 20, hampir setengah 4 gue ngechat lagi. Ra, ini gue gituin anjir biar lebih mesra gitu ya, biar lebih asik. Oke, setelah itu saya kirim lagi, gak dijawab lagi teman-teman, udah 3 kali gak dijawab. Rah, sahur, wede, karena udah jam setengah 4 ini baru gue gituin boy, biar lebih asik dan mantap gitu ya gak, biar lebih beda gitu ya gak. Oke, setelah itu jam 3 lebih teman-teman, hampir jam 4 kurang sih, itu dia menjawab, Yawan, wede, dia baru menjawab. WD. Jadi gue kalau nyepam itu maksimal 4 kali sih teman-teman. Jadi 3 kali atau 2 kali, pokoknya nggak lebih dari 3 kali. Biasanya seperti itu gue nyepamnya gitu. Jangan terlalu banyak nyepam, biar dia nyaman juga sih gitu teman-teman. Oke, setelah itu anjay, gue jawab lagi, baru bangun pasti. WD, gue gituin biar lebih so akrab gitu ya, mantep. Udah tadi, tapi baru buka HP, WD, kata si Rara gitu boy. Oke, gak masalah kalau buka HP, gue juga maklumin karena dia cewek juga sih gitu teman-teman. Jam berapa bangunnya? WD, gue langsung tanya boy biar lebih mantap dan lebih dekat gitu ya gak, biar lebih asik. Jam 3-an ya WD, ternyata sebenarnya jam 3 dia udah bangun ternyata teman-teman. Waduh, mantep nih, asik, lebih asik dan menawan ya gak. Oke dah, oke. Setelah itu gue jawab lagi, aku kira baru bangun, WK, WD. Kita membuat kata-kata yang agak ringan-ringan dulu lah ya, biar lebih dekat, lebih asik dan menawan ya gak? Biar lebih the best aja sih, biar lebih good. Enggak dong, WD, dia cuma jawab gitu, enggak dong katanya. Waduh, mantap dan asik, tapi makasih udah bangunin sahur. Nah seperti ini teman-teman, jadi kita pas bangunin, kalau udah dia udah apa ya teman-teman jawabnya gitu, jadi tandanya waduh dia udah mulai dekat gitu ya enggak, makin asik dan mantap. Jadi kalau udah gini, ini kayak membuka peluang untuk kita makin dekat gitu ya, mantap, asik, iya biar kamu seneng aja. Wede, gue langsung gituin aja, waduh mantap, biar asik dan menawan ya enggak, biar the best. Yeay, gitu aman deh.
Serara jawab gitu, gitu aman deh katanya. Ya nggak apa-apa kan, biar lebih mantap kan, biar lebih asik ya kak, dan lebih menawan. Waduh, menawan. By the way, kamu bangun jam 3 ngapain? Reda langsung flashback nih kak. Kita harus bisa apa ya teman-teman, membuat topik yang beda, yang asik gitu ya kak, yang menawan dan the best. Masak dong, dia ternyata masak anjir. Oke, makin asik dan menawan kalau udah gini boy, makin the best. Idaman aku, WKWKWK, ini langsung gue gituin anjir. Biar dia langsung apa ya teman-teman, suka gitu ya nggak anjir, suka, makin semangat, makin asik. Iya, cewek harus gitu anjir. Dia menjawab itu, iya cewek harus gitu katanya. Ya gak apa-apa kan, lebih mantap kan, lebih asik. By the way, masa apa? Langsung saya tanya boy, by the way masa apa? Langsung gimana jawabannya? Biar lebih mantap, biar lebih asik dan menawan pastinya. Gitu ya gak, ya gak, iya enggak. Telur balado. Oh I see. Dia masa gitu, oke, mantap, makin asik dan menawan kalau udah gini boy, makin joss, waduh makin joss, suka pedes jadi, WKWKWK, udah langsung saya tanya boy, suka pedes jadi, langsung gimana reaksinya, semoga mantap, semoga asik dan menawan, pokoknya membuat topik yang begitu mantap dan begitu asik. Suka banget. Ini si Rara sengaja begitu. Jadi si Rara suka pedes ya anjir. Gue juga suka pedes sih. Mantap, karena kalau kurang pedes itu kurang maknyus gitu ya. Enggak maknyus, mantap. Sama aku juga suka WKWKWK anjir. Ya emang gue udah suka pedes gitu ya. Enggak pedes enggak asik gitu. Enggak mantap. Emang the best dan emang good. Kok bisa sama sambil ketawa? Ini kau bisa sama gitu. Ya nggak apa-apa kan, biar lebih asik gitu ya kan, biar lebih mantap kan, biar lebih menawan. Waduh, menawan bukan itu maksudku anjay. Langsung kasih pancingan-pancingan yang lebih asik, yang lebih mantap. Maksudnya, ini si Rara langsung jawab gitu. Maksudnya katanya, waduh mantap dan asik. Aku sukanya senyuman kamu. Anjay, pokoknya kita buat kata-kata yang romantis, tipis-tipis, bikin mantap gitu ya kak, bikin asik dan asik-asikku pokoknya. Waduh, mantap yang harusnya sih, mantap sekali, mantul. Lah, sambil ketawa. Wih, dia langsung ketawa anjir. Ya seperti ini yang saya suka ya enggak, yang bikin semangat, mantap beneran, malah ketawa. Sebenarnya udah ketawa anjir. Ya seperti ini yang saya suka ya enggak. Pokoknya kalau udah gini tempel terus, pepet terus, jangan kasih kendor. Emang senyumanku bikin kenyang. Si Rara jawab gitu, emang senyuman gue bikin kenyang katanya. Ya gak apa-apa kan, lebih mantap kan, lebih asik ya gak, kan lebih the best. Waduh, the best, mantap, bikin senang. Waduh, kita membuat kata-kata yang lebih menawan, kata-kata yang lebih asik dan the best pastinya boy. Waduh, the best, mantap sekali, mantap. Yeay, bisa aja lu. Dia langsung jawab gitu, ya gak apa-apa kan, lebih mantap kan, lebih asik dan lebih menggoda. Ya gak menggoda, makin mantap dan the best ini mah, the best sekali. Udah jam 5 ini gue gituin boy, pas apa ya teman-teman, hampir jam 5 tadi pagi ya teman-teman, karena catatannya tadi anjay, mantap. Terus ini si Rara langsung jawab gitu boy, terus katanya, mantap. Ya, subuh dulu aku. WKWKWK. Karena sudah jam 5, bayangkan enggak tuh jam 5 lo anjay. Makin mantap dan asik pastinya, boy. Iya, aku juga bentar lagi, sambil ketawa. Wede. Dia menjawab gitu, bentar lagi. Oke. Makin semangat dan asik pastinya, boy. Asik. Oke teman-teman, dan waktu menunjukkan pukul 7 pagi, gue ngechat lagi ya dengan si Rara. Pagi Ra, ini memulai dengan kata-kata yang
mantap ya enggak? Yang asik dan the best pastinya boy. Seperti itu teman-teman. Iya Pak Iwan, sirat aja gitu. Iya Pak Iwan katanya. Iya emang benar-benar mantap ya enggak? Benar-benar asik dan mantap betul, mantul. Masih kuat. Ini langsung gue tanya gitu boy. Nah, biar kata-katanya lebih asik dan lebih beda aja sih, biar beda biar mantap. Apanya? Wede, dia langsung bingung boy. Apanya katanya? Makin mantap dan asik. Puasanya masih kuat. Gue tanya gitu boy, biar si Rara, biar gimana ya? Biar beda aja sih, biar enggak apa ya, datar mulu gitu ya enggak. Seperti itu teman-teman caranya. Kuatlah baru pagi, aduh. Dengan jawabannya gitu ya, biar lebih asik, biar lebih mantap dan menawan dan aduh hai, seperti itu teman-teman. Mungkin udah lapar WK anjir mungkin Cerara udah lapar anjay. Enggak lah dia jawab gitu, enggak lah katanya, mantap lanjut. Kamu kalau pagi gini sibuk ngapain? Anjay langsung gue gituin boy. Sibuk ngapain? Langsung gimana jawabannya sih Rara? Biar lebih mantap, lebih asik dan menawan. Biasanya nonton film. Hahaha katanya. Biasanya nonton film katanya. Makin mantap dan mantul. Suka film apa? WKWKWK. Dan langsung kita membuka topik yang baru dan mantap. Season series. Oh anjay, dia suka nonton season series. Oke. Sama sih, wih deh mantap. Lagi nonton apa? Kita langsung ditanya boy. Biar lebih erat gitu ya topiknya, membuka topik yang baru gitu ya. Topik yang mantap dan beda. Money Heist. Oh I see. Saya tahu sih Money Heist ya teman-teman. Emang mantul sih, keren parah sih itu. WKWKWK. Kita langsung gue gituin boy. Walaupun tahu dikit-dikit lah ya, seenggaknya gue tahu seperti itu teman-teman. Kamu juga nonton? Tanda tanya. Udah langsung tanya boy. Seperti itu kalau udah terpancing-pancing dia tanya balik. Tanyanya dia apa ya teman-teman? Intern maksudnya apa ya? Tertarik. Seperti itu teman-teman caranya. Iya tapi baru dikit. WKWKWK. WDW jujur aja sih nontonnya baru dikit. Sampai season berapa? WD Sirara langsung gitu boy. Sampai season berapa katanya? Oke. I see. Emang mantap dan asik. Baru satu karena masih sibuk. Bener anjir, baru satu karena masih sibuk ya enggak. Kesibukan duniawi seperti itu teman-teman. Mantep. Aku juga baru awal. Gue jawab itu anjir. Emang bener sih gue baru awal anjay. Makin mantap dan asik. Sama WKWKWKW deh. Jujur aja gue baru nonton beberapa part ya enggak. Anjir karena baru tahu juga sih. Kamu dapat infonya dari siapa? Ini dia langsung tanya boy. Seperti itu teman. Jadi kalau cewek udah gitu ya, dah ya udah mantap. Jadi dia udah tertarik gitu ya enggak? Mantap dari teman aku. Jadi gue jawab gitu aja dari teman anjir. Oke. Padahal dari internet. Ya sama aja sih. Dari internet, dari teman ya enggak? Teman kamu banyak yang nonton. Ini dia langsung tanya boy. Oke. Makin tertarik si Rara boy. Mantap. Iya cukup lumayan. WKWKWK. Wede emang cukup lumayan. Emang lebih mantap dan asik. Kalau teman aku suka drakor. Karena si teman katanya si Rara temannya suka drakor. Drama Korea. Bayangkan ya. Plastikku ya. Seperti itu teman-teman. Biasanya cewek kan gitu. WKWKWK. Biasanya gitu sih, mantap. Tapi aku gak terlalu suka drakor. Wih anjay, si Rara gak suka drama Korea katanya. Mantap sekali, mantap betul. Kenapa? Wih, langsung saya tanya boy, kenapa? Wadaw, mantap. Langsung gimana jawabannya nih? Dari dulu sukanya condong ke barat. Wede anjay, mantap selur. Condong ke barat kan ya. Aku suka nih. Anjay, gue jawab itu aja, suka nih. Biar lebih mantap dan asik. Ya, begitulah. Ini dia jawab gitu, bah. Ya begitulah. Mantap dan asik. Sejak kapan suka barat? WKWKWK. Langsung saya tanya, bah. Sejak kapan suka barat? Langsung gimana reaksinya? Semoga mantap dan asik.
zaman SD. Saya rasa jangan gitu, zaman SD, bayangkan ya tuh, anjir, zaman SD mantap ya nggak? SD masih ada Trans TV, WKWKWKW deh, ya bener juga sih. Udah 2000 berapa ya anjir, lama banget anjir, bener banget, seru-seru sih. Wede, dia jam itu emang gue akuin sih, film Trans TV pas zaman dulu itu seru-seru banget, tapi sekarang kayaknya nggak ada WKWKWK. Wede, mantap. Iya sih, tapi katanya mau diputar lagi. Oh anjir, baru tahu saya teman-teman. Mau diputar lagi katanya. Waduh, asik, mantap. Bagus, tapi aku sekarang jarang nonton TV. Ini gue jujur aja, gue sekarang jarang banget nonton TV ya teman-teman, nggak tahu kenapa anjir. Waduh, pindah HP, laptop. Hehehe, bener banget sih, gue lebih ke laptop atau HP sih. Seperti itu, dan kerjaan pastinya yang lebih menyita waktu. Seperti itu teman-teman, berubah pada waktunya. WKWKWK. Anjir, ya seperti itu teman-teman, lebih mantap dan asik. Oke teman-teman, dan dia udah gak menjawab lagi. Ternyata gak menjawab, dan gue ngechat lagi jam hampir jam 1 teman-teman. Seperti itu, jam 1 ya, jam 1 siang gue ngechat lagi. Ya begitulah ya teman-teman, karena kalau udah apa ya namanya juga pengen ngechat, ya udah gue chat aja sih. Seperti itu teman-teman. Yohan, ini jam 1 lebih 10 dia menjawab teman-teman. Yohan katanya, mantap ya enggak, dia udah menjawab dan memulai topik baru, mantap. Oke teman-teman, dan seperti itu teman-teman catatannya. Wede, ini udah jam 3, ini waktunya sholat asar ya. Jadi udah cukup lelah gue bacakan chat dari tadi malam sampai siang. Ini sebenarnya ini chatnya udah lumayan banyak di bawahnya. Nanti mungkin kalau banyak yang suka dengan tipe-tipe gini yang enggak gombal seperti ini dan chat-chatan biasa seperti ini, nanti saya akan bikin paduannya. Kalau suka dengan catatannya, nanti silahkan komen part 2 bang, lanjut part 2, nanti saya akan buatkan video part 2 nya seperti itu teman-teman. Ya seperti itu ya catatannya teman-teman. Jadi bagaimana cara apa ya teman-teman ngechat pas bangunin gebetan sahur atau cewek setelah sahur atau temen cewek sahur, seperti itu ya, seperti itu nyepik-nyepik nikmat ya, seperti itu caranya teman-teman. Ya mungkin itu aja sih video kali ini, semoga menghibur ya teman-teman dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, di komen, serta subscribe-nya, jangan lupa ya. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat ya teman-teman, hingga jutaan subscriber, semua naik view dan ending. Amin, terima kasih teman-teman, see you, bye-bye.